banyak lah. Enggak, sama yang banyak. Semua. Lu jangan asam urat. Iya. Coba ke sini, ya. Jadi kalau Anda asam urat atau kolesterol, ya, ini ada namanya duduk pembakaran. Duduk yang itu akan membakar asam urat kolesterol Anda. Ya, ini duduknya seperti ini, teman-teman, lihat. Ya, ya, bukan buka gini ya, menutup ini ya, dengar, ya, yes. Kalau Anda ada asam urat pasti sakit. Coba. Ada di itu di pilot itu ya. Yes. Ini sakit. Iya, sini sakit, sini sakit. Iya. Ya. Itu kalau sakit banget, Anda pelan-pelan gerakan. Ini kayak udah kayak medical check up aja. Kalau Anda ada asam urat pasti sakit. Ini sakit banget. Di USB ya. Udah ada. Ya. Gerakan. Yes, terasa banget. Kuatkan. Ya. Ini Anda lakukan aja 5-10 menit setiap hari. Asam urat kolesterol hilang. Makanya di kota ini kan makan sate yes, kolesterol no. Ini saya pasang foto banner di warung sate, di pondok sate saya. Banyak orang datang, eh bener nih makan sate yes, kolesterol no. Iya bapak, lakukan seperti ini pak. Bener gini aja? Iya pak, 5-10 menit setiap hari. Iya sakit ini ya pak. Ya. Pak ada gerakannya pak? Ya enggak, gini aja. Gini aja. Nah kalau Anda yang muslim enak dong, saya habis sholat selalu begini dong wiritannya. Ya, Jumatan pun saya begini, udah. Saya bebas makan sate berapapun sekarang. Saya makan kepiting masih yes, apa saja saya enggak ada pantangan. Saya enggak ada. Ya, tes pun aman. Kalau kita udah tenang, udah ada cek asam urat kolesterol ada. Berapa menit? Kalau udah enggak sakit. 5-10 menit. Nanti di share ya. Ya. Ini duduk pembakaran namanya.